Di Banjar harganya berapa? 18.500. Di sini dijual 21.000. Sudah berapa lama? Sudah berapa kali ngangkut? Baru 4 kali. Dijualnya di mana? Di Pelehari aja. Sampai kecamatan-kecamatan. Sampai ke Jorong. Beberapa waktu yang lalu kita berhasil mengamankan satu tersangka dengan barang bukti 180 biji, 180 buah LPG 3 kilo, kemudian satu mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut, dan satu surat yang menurut pengakuan tersangka itu surat pengangkutan. Tapi setelah kita cek ke pemerintah pusat, ya dinas Minerba ya, Dirjen Migas, ternyata surat tersebut tidak berlaku untuk pengangkutan. Dan ada ketentuan dari Dirjen Migas bahwasannya mengangkut LPG ini dengan kendaraan khusus yang sudah ditentukan oleh Pertamina dalam hal ini. Kemudian juga ada izin khusus zonalisasi dan sebagainya yang barang di Kabupaten A tidak boleh kirim ke Kabupaten B. Nah, ini kita amankan dari tersangka IS. Yang bersangkutan ini membawa LPG tanpa dilengkapi surat angkut dari Kabupaten Banjar. Dia bawa ke Kabupaten Tanah Laut untuk dia jual di wilayah Kabupaten Tanah Laut.